Salam sehat, bertemu lagi dengan saya Sherly, apoteker Anda. Di video kali ini saya ingin membahas obat untuk infeksi jamur pada mulut dan saluran pencernaan. Sebelumnya saya mohon Anda untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Obat anti jamur yang ingin saya informasikan kali ini adalah obat anti jamur untuk saluran pencernaan dan rongga mulut, yaitu obat nistatin, atau dengan merek dagang yang saya bawa contohnya adalah dengan merek Kazetin. Ini adalah sediaan berbentuk drop dengan isi 15 ml. Kazetin adalah sediaan yang mengandung nistatin. Dalam setiap mililiternya terkandung nistatin 100.000 IU. Farmakologi dari obat nistatin ini adalah nistatin adalah agen fungistatik dan fungisidal in vitro pada beberapa jenis ragi dan jamur. Nistatin berikatan dengan sterol dalam membran sel dari spesies kandida yang sensitif sehingga mengakibatkan perubahan pada permeabilitas membran dan selanjutnya menimbulkan kehilangan komponen intraseluler. Secara umum, resistensi nistatin tidak berkembang selama terapi nistatin ini. Nistatin tidak menunjukkan aktivitas perlawanan pada bakteri, protozoa, dan virus. Indikasi dari nistatin drop ini adalah untuk pengobatan kandidiasis pada rongga mulut dan saluran pencernaan. Dosis pemakaian dari nistatin ini untuk dewasa diberikan 1-2 ml, diberikan 3-4 kali dalam sehari. Untuk bayi dan anak-anak diberikan 1 ml 3-4 kali sehari. Efek samping obat dari nistatin ini sangat jarang terjadi, seperti alergi, rasa mual muntah, namun ini sangat jarang terjadi. Jadi obat ini aman untuk digunakan dan sangat dapat ditolerir oleh semua umur. Untuk cara penggunaannya dapat langsung diambil dengan alat, ada alat pipet tetesnya. Obat ini Anda ambil sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam mulut untuk beberapa saat didiamkan agar jika ada sariawan atau infeksi jamur di dalam rongga mulut dapat terkena, dan setelah itu baru Anda telan. Untuk sariawan biasanya langsung kita teteskan ke bagian yang terinfeksi. Untuk informasi yang lain seperti peringatan dan perhatian, Anda dapat baca di kotak kemasan obat dari nistatin drop ini. Cara penyimpanannya, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah yang tertutup rapat, hindarkan dari sinar cahaya matahari langsung, dan sebelum penggunaannya dikocok lebih dahulu, dan obat ini harus digunakan dengan resep dokter. Atau jika Anda membelinya ke apotek secara langsung, Anda dapat berkonsultasi dengan apoteker yang ada di apotek Anda. Oke, sekian informasi saya mengenai obat nistatin drop anti jamur pada rongga mulut dan saluran cerna. Semoga informasi ini dapat membantu Anda. Jika ada pertanyaan, Anda dapat tanyakan di kolom komen. Dan saya mohon Anda untuk tetap like, subscribe, share, dan komen channel ini. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Sherly, apoteker Anda.